Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Halal family, welcome to the channel. I hope you guys are having yourself a wonderful day. In today's video, we'll be reacting to Persib versus Persila highlights. This video was suggested by you, Jane. Thank you very much for taking the time to send me your recommendation and suggestion. Stay tuned, guys. We'll be right back with a video. Welcome back, guys. Inshallah, we're going to get started with the video momentarily. And at the end of the video, I'll be sharing with you my observation and reaction. So please make sure you stay until the end. With that said, we're going to get started with our video. Kesempatan untuk mendatangkan segelompok pemain, salah satu pemain yang dia diri, saya rasa ini adalah suntikan moral untuk Persiliga dengan percaya diri yang tinggi. Ya, harupat yang menjadi kandang kebanggaan para bobotoh yang memang selalu memberikan tekan. Setuju sekali dengan apa yang Anda katakan, Coach. Sebelum kita ia pikirkan pekan-pekan sebelumnya, Teja Pakualam dingkan di posisi center back, kemudian ia langsung menurunkan. Lihat center back Nick Capers dan Igbonevo, dua back ini tampil di setiap. Ini tentu membuat gentar siapapun. Kali tim di luar, bahkan di Liga Inggris, bahwa mereka performa. Masih belum usai serangan dari Persib. Geoffrey Castillon di luar kotak penalti. Masih mencoba mencari ruang dan Geoffrey. Masih belum mampu membobol gawang. Ya, tadi sebelum ini terjadi, kita lihat. Kita lihat, masih ada duel. Rafinha dipepet ketat dia oleh Supardi. Oh, agak emosional. Ya, Supardi tetap berusaha untuk memegang kaosnya ada. Kita saksikan kembali kok dalam tayangan ulang bagaimana Supardi tadi memang mencoba ulung dalam situasi ini. Omid Nazari, bukan penyelamatan yang tepat, membaca arah bola. Bisa lihat bahwa dia praktis hanya melompat untuk, dan bolanya juga tidak memiliki speed yang sangat tepat. Yang baik sekali lolos tadi umpan dari Friska dan Gabriel Do Carmo. Counter attack pertama sih dengan benar, walaupun tidak terjadi gol, tapi eksekusinya dengan benar. Sebelumnya melewati Muhammad Zainuri, masih Wander Luiz lepaskan sebuah umpan dan Febri Haryadi. Momen emas tadi sebenarnya. Peluang yang sangat besar sekali untuk ke Febri. Para pemain mendapatkan speed tapi tidak mendapatkan arah. Lihat yang berhasil menciptakan. Esteban Vizcarra kembali datang. Sunsuke Nakamura mendorong bola ke depan. Ada pelanggaran dan kartu kuning. Peluang ini bisa dibilang saya rasa layak mendapatkan kartu kuning ya. Ya, dalam situasi yang baru saja terjadi karena Gam untuk melesat sehingga Nick Kuypers yang memang sedikit Kim Jeffrey, ada Igbonevo saat ini. Kuypers yang terjatuh karena berduel dengan Gabriel Doka. Nick Kuypers yang dijatuhkan oleh Gabriel. Ki memilih untuk melambungkan bola. Oh, cantik sekali tadi sebenarnya mencari Suzuki. Andi Idrus luar biasa tadi bagaimana ia mencoba melewati dua pemain dan Kim Jeffrey jauh dari sasaran. Free lepaskan sebuah crossing dan kita lihat bagaimana cukup berbahaya kan? Bukan, tidak ada pelanggaran, bola untuk Persib dan tembakan langsung. Benar-benar sudah nampaknya terlatih, mereka tahu kapan mereka harus melakukan shooting dan saya rasa dengan cepat, tidak ingin ambil resiko Novan Sasongko. Dan kita lihat terus dengan pemain dari Persela dan Andi Setiawan tampaknya dorongan harus tetap dijaga. Betul. Ini dan wasit sudah memberikan pelanggaran dan hanya harusnya pemain ya, betul ini. Sekali sudah dilakukan oleh Febri Haryadi, sebuah heading untuk membelokkan bola cukup berat untuk memanfaatkan posturnya dan kita lihat bagaimana ia mengirimkan gol. Esteban Vizcarra kemelut kali belum menjadikan gol. Oh, baik sekali, ada ruang Geoffrey Castillon menciptakan gol debutnya di Liga 1 2020 dari seorang pemain yang selama 37 menit peluang tapi yang bisa mencetak gol Geoffrey Castillon. Kecuali di awal pertandingan. Omid Nazari langsung dia. Ada duel dengan baik oleh Jasmin Mechinovic dan kita lihat terjatuh. Ya. Dan ini saya adegan yang sangat menarik. Duel postur yang cukup bagus. Nick Kuypers sudah dan pembalasan untuk saya bukan pembalasan membantu serangan, lambungkan bola mencari kotak penalti dan sebuah tandukan tadi. Pressing yang dilakukan lawan dan Priska Wamsiwor sudah dalam kotak penalti. Berbahaya tadi kan oleh Persela Lamongan yang saya bingung kenapa dia harus meminta maaf karena disentuhkan Wander Luiz. Oh, Wander Luiz! Gol 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 gol. Menemukan cara untuk merobek jalan dari Reki Rahim.
ini Wander Luiz, penyerang lainnya yang mencatatkan passing yang cukup bagus dan mampu dikelola dengan baik oleh pertama. Dia mencetak gol sendiri yang berkat juga kerja keras dan apa namanya, kenapa Rene Abbers ingin mendatangkan seorang Jeffrey Kass. Namun situasi yang harus diakali saat ini adalah tendangan bebas dari Persela. Langsung saja mencoba menghalau dan kita lihat Nakamura tadi. Tidak ada pelanggaran, play on. Tembakan dari Mbok yang begitu kuat yang bernama Teja. Datang kembali, Eki Taufik lepaskan crossing dan kita lihat Tan Persib. Deddy Kusnandar lambungkan bola. Dihalau saja oleh Ali dan tendangan. Tentu pemain yang memang spesialis dalam situasi seperti ini. Dicoba juga ya tendangan spekulasi dengan teknik. The title said 3-0 highlights, but we only saw 2 goals. So not sure exactly what happened, but it was nice. Looks like Persib did pretty well. And there were some bad hittings here. They were like hitting each other pretty bad. There's a couple of yellow cards that the referee give. And both sides played pretty well, but Persib did it good. I guess they had 3 goals. We only saw 2. And yeah, guys, I enjoyed it. Thank you very much for suggesting it. I hope you guys enjoyed it too. If you did, please don't forget to like, comment, share, and subscribe. If you'd like me to react to another video, please put a comment section below. As always, guys, thank you very much for all your love and support. I hope you guys have yourself a wonderful day. Take care of yourself and your family. Inshallah, I'll see you guys in the next video. Take care. Wassalam.